Soalnya aku kalau nggak nasar tempat bikinan aku nggak mau. Aku beli ini toko nggak mau. Hey guys, balik lagi di channel Teo Aryo UMKM masuk. Nah, ini bersama Kak Hani. Oh, ini spesial banget tamu kita ini. Apa kabar, Kak? Baik, luar biasa. Siap, luar biasa. Masih juga bersama Bro Bagus nih, guys. 2022. Dan kita tag di luaran nih. Ini di tempatnya Kak Hani. Ini abis misa tadi gereja, Kak? Iya, ada gereja. Jadi ini abis ada bazar tadi ya? Iya, ini memang tiap ada ibadah pasti ada ini ya. Sekarang 2 minggu sekali. Oh, 2 minggu sekali. Okay. Brandnya apa nih, Kak? Ini kayak kue kering. The cookies. Kue kering. Oh, oke. Okay. Produknya ada apa aja nih? Aku kebanyakan spesialnya nastar. Nastarku tapi enggak nastar biasa. Gimana tuh? Nastar original yang seperti banyak tuh bulat-bulat. Oh, oke. Okay. Nah, sekarang ada karakter kuat seperti nanas, terus ada topping celup coklat gitu. Oh, oke. Okay. Wow, keren ya. Next-nya sih mau ada lagi karakter. Cuma masih rahasia. Ada surprise nanti berarti ya. Kita tunggu ya nanti ya. Selain nastar, ini aku lihatnya ada kastengels tuh depan, Kak ya. Iya, karena kan kuker kan banyak macamnya. Cuma aku spesialis nastar gitu. Oke. Udah sejak kapan Kak Hani ini usahanya? Aku sebenarnya sudah 10 tahun lalu. Karena mamiku seneng buat-buat. Nah, kebetulan ini pandemi jadi oke lagi gitu. Tadinya aku cuma hobi doang. Aku ada kerjaan beneran, kerjaan sama gitu. Hobi yang menjadikan pemasukan. Nah, itu dia justru. Jadi penghasilan ya. Betul. Benar-benar dari kue kering. Dan ini kabarnya juga katanya no cure banget ya rasanya ini. Pastinya dong. Terus penasaran nih. Gitu, ya. Ya. Langsung aja, Pak. Langsung nastarin ya. Monggo mas-mas. Oke. Ini nastar kayak gini, guys. Tidak mengecewakan. Yo, ih. Gede-gede. Dan ini bentuknya nastar. Nanas. Nanas. Nanas apa bentuk nanas? Monggo, Gus. Step. Thank you. Menarik banget. Wah, belum pernah nih aku kayak gini nih. Waduh, tidak mengecewakan rasanya. Coba ya, karena aku nggak ada nastar sama Eka. Iya, aku tahu gitu. Iya. Kemarin, bilangnya tidak kucing, cuma aku tidak bikin. Sayang banget. Jadi waktu itu udah ketemuan sama Kak Hani di bazar yang Kota Tua ya? Itu tingkat provinsi ya? Iya. Ya, terus udah ngobrol-ngobrol, saving nomor nih baru janjian sekarang. Kita cobain kue keringnya. Wih, udah dimakan aja dulu. Gimana? Coba. Wah, ini langsung kelihatan nanas ini. Ini enak sih, Kak. Nggak terlalu serut ya. Cuma apa? Mungkin isinya agak ini ya. Kedikitan. Kayaknya agak kedikitan. Karena mungkin bentuknya kali ya. Bentuknya. Oh, karena aku kalau mau dipasin lagi, dipadit lagi pecah. Iya ya. Adonannya enak banget, parah. Enak ya? Sih. Nanasnya juga enak, manis. Aku suka karakter nanas yang kayak gini. Kadang ada kan nanasnya agak kecut. Iya. Aku langsung suka tuh. Enak nih. Sama, aku juga enggak suka asin. Nah, keluarga aku kemarin juga suka. Keluarga aku kalau enggak nasar tempat bikinan aku, enggak mau. Aku beli ini toko, enggak mau. Aku bawa aja. Sombong amat. Mau bikin mamah ya? Iya. Atau ini kali kayak agak dibikin lebih tebel lagi kali ya. Jadi tuh isinya jadi bisa ini. Betul. Atau kan belakangnya jangan rata mungkin betul, ya. Betul. Dibikin. Tapi kayak, aku mengejar apa? Mengejar harga. Oh, oke. Okay. Ini berapa, Kak? Kalau yang ini harganya? Ini harganya kan kalau dijual 10.000. Jadi aku kan itu 4.35. 25. Iya. Kotaknya juga kan di packaging-nya berapa? Iya, karena harganya juga lumayan kotaknya. Oke. Baik. Ini kotaknya emang spesial Imlek atau gimana? Iya, spesial Imlek. Mengikuti event berarti, Kak? Iya benar, aku event. Dari dulu event, nggak pernah tiap hari jual itu enggak. Karena memang event. Aku lihat kayak yang itu ya, itu cookies-nya itu ya? Boleh. Itu nggak maksudnya sesuai ada eventnya kan? Iya, pas di Kota Tua tuh kok nggak salah lagi. Natal. Christmas. Yeah. Oh, okay. Ini Imlek tuh. Wah, keren. Coba, keren, mau coba. Ih, lucu ya. Iya. Ini apa nih, Kak, nih? Itu mainan sincia. Mainan sincia. Oh, ini kucing-kucing itu ya? Kucing-kucing. Ah, itu. Baik. Kalau ini dia udah bagus ambil. Ini lampion nih. Lampion. Ini lebih ke anak-anak ya. Iya. Boleh. Langsung aku coba boleh, Kak? Silakan. Langsung aku coba ya. Oh, jadi sesuai event yang lagi saat itu gitu ya. Lampion. Berarti nanti next-nya apa nih? Valentine berarti. Oh, Valentine berarti.
Banten lebaran. Banten Natal. Ada ya? Oh, ada. Pas jadi, kasih ada juga. Jadi eventnya apa aja, Kak? Kan ini kan lucu banget. Iya. Ini kan Sincia. Sincia. Valentine. Terus lebaran. Lebaran. Pasca ya. Pasca. Natal. Natal ya. Aku coba ya, Kak. Silakan. Coba nih, guys. Pasti kalau orang tua biasanya kemanisan. Karena sebenarnya anak-anak itu suka. Buat gue sih enggak sih, Kak. Cuma kayaknya apa? Toppingnya terlalu ini, terlalu tebel kayaknya. Iya, agak tebal sedikit sih. Memang tebal, kalau enggak kita pecah sih. Ya? Karena itu tiga lapis coklat dulu baru. Okay. Iya, ada coklatnya. Dengan harga berapa, Kak, kalau cookies? Itu cookies beratnya ya. Cuman juga kan gua ada tiga ini, tergantung cetakannya juga. Ini aku lagi jual 10.000 pas. Ya, 10.000. Oke. Enak sih. Aku suka karakter ini ya, adonan kue kering ini enak banget. Tekstur banyak dari cookiesnya ya. Tekstur cookiesnya enak, itu enak banget. Terima kasih. Ternyata gitu sih. Ayo, main-main nih. Soalnya banyak yang jual ini, tapi kebanyakan cuci kue lu tuh enak lah. Cuma jual di Tokped itu beda, kata gitu. Aku setuju ya, Guza? Setuju. Aku nyobain loh pernah. Apa tuh? Anakku utuh, gak mau sama lain. Rasanya gitu, padahal cakep-cakep. Cakep-cakep modelnya. Terus ada menerima pesanan atau apa gitu, Kak? Justru kita aku menerima pesanan by order semua. PO ya. Apa setiap berapa lama sekali? Ya pas event itu kebanyakan pada sana gitu. Kalau mau pesan itu harus pesannya hamin berapa? Hamin 1 minggu. 1 minggu ya. Oh, berarti hamin 7 tuh kalau kalian mau pesan nanti. Cuma tuh kalian punya acara kan, ada acara keluarga atau acara kantor gitu kan. Hamin 7 enak banget. Nastarnya pun enak banget. Apalagi original ya. Ini the best. Ini nokir nih, benar nokir berarti. Terbukti ya? Terbukti dong. Terbukti, Kak. Mantap. Nokir. Wah, thank you banget. Thank you banget. Semoga makin arif usahanya. Amin. Gua kedepannya makin banyak order juga. Amin sami. Wah, thank you banget juga udah buat take videonya, Kak. Terima kasih. Enak banget loh. Nagih, beneran. Nagih. Berkati. Terus kalau mau order, gimana caranya, Kak? Orang-orang mau pesen nih. Iya, aku kan ada IG juga. IG. Oh, Instagram, oke. Iya. Terus? Kalau dari mulut banyak sih udahan. Pasti pada kontak langsung. Di Instagram bio-nya ada WhatsApp-nya nggak? Ada nomor WhatsApp-nya nggak? Atau ada. Boleh sebutin nomornya, taruh letakkan di sini. Berapa nomornya? 0816-1920-933. Siap, ntar gue tulis di bawah sini. Ada di bawah juga langsung ada. Langsung kontak aja dengan Kak Hani langsung. The best, recommend banget. No cure. Thank you. No cure. Siap, thank you banget, Kak. Thank you banget, Kak. Kayaknya aku pengen order nih, nastar nih kayaknya. Oh, boleh. Enak, boleh, Nagi, aku yang gak doyan aja. Doyan loh. Enggak doyan, aku juga deg-degan tadi. Gimana wawancaranya dia gak doyan? Kemarin kota tua aku ditawarin kan, coba tes dulu, Mas. Iya. Ah, aduh aja, surprise langsung suka, gitu, surprise. Enggak gitu. Bener enak. Enak. Cookiesnya enak banget, wangi juga. The best, dan wajib order sih. Wajib order. Iya, wanginya Wisman coba. Pasti. Aku pasti. Kalau gak pakai Wisman. Iya. Cobain, jangan percaya apa kata kita, mesti cobain dulu. Iya lah. Oke? Siap, thank you banget untuk menonton video ini. Kalau suka dengan video, please like, please subscribe juga ya guys, biar gue bisa semakin banyak support UMKM pastinya. Thank you, sampai ketemu di video berikutnya. Deh.